Hari ini kami sangat bersyukur dapat berkumpul di sini dalam apel kesiapsiagaan bencana tahun 2023 tingkat Kecamatan Aji Barang. Acara ini merupakan wujud nyata komitmen kita untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Peran TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas saat situasi darurat dan merupakan garda terdepan dalam penanggulangan dan penanganan bencana maupun pasca bencana. Kepada Kepala Desa dan Linmas, kami berterima kasih atas peran sentral Anda dalam merorganisir dan memimpin komunitas tempat dalam menjalankan rencana kesiapsiagaan bencana. Ormas dan pemilik badan usaha, kami berharap Anda dapat berperan dalam memberikan dukungan logistik dan bantuan kepada masyarakat dalam situasi darurat. Kolaborasi kita dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Aji Barang untuk aktif berperan dalam upaya kesiapsiagaan bencana ini. Mari bersama-sama menjadikan Aji Barang lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. Ini merupakan satu bentuk kerjasama yang baik lintas elemen yang dikoordinasi oleh Forkompicam dalam rangka kita menunjukkan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana yang mungkin saja akan datang, dan ini tentu sesuatu yang sangat kami hargai dan apresiasi, dan kami sekali lagi mengucapkan sukses dan terima kasih.